tadinya mau beli helm sirkon sama KBC, cuman kebetulan stoknya udah kosong yang gue cari, tinggal warna hijau sama warna putih. Jadi gue tunda dulu dan gue nggak jadi beli helm. Jadinya beli spoiler sama beli minyak wangi sama buat perawatan helm. Ini di daerah Sawangan Depok ya. Oke deh, kita nyalain kamera kedua. Jadi ini dua-duanya udah nyala. Kamera depan udah oke, kamera ini juga udah oke. Oke. Saatnya pulang. Thank you banget buat Om. Om siapa? Kita pulang. Oke, jadi tadi beli stiker sama stiker GoPro. Depan beli stiker GoPro, terus ada stiker Give You Wing di atas, di sampingnya ada Santius sama Don't Touch Phaser. Terus ditambah lagi, ini udah wangi banget sih helmnya. Paketan pembersih dan pewangi, anjay. Bayang tahu dinda tahu gimana. Ya, tadi sih lewat jalur ini ya, Bojong Cilebut. Menemani di sela Kunda Gulana Dinda. Tadi di pas kesini perjalanan dipandu sama Google, alhamdulillah. Terima kasih Google. Tadi sempat kesesat, sempat banget tersesat, tapi ditolong di sama Google, maju sedikit, putar balik, maju sedikit, putar balik, kayak gitu katanya. Jadi sedikit ganteng ya. Habis gantengin helm di bengkel helm, untuk alamatnya ada di Instagram situ. Jadi sebenarnya lagi ada promo helm sirkon KBC Cargloss sama helm Cargloss KBC sirkon, ya itu benar. Sama RSV tadi, RSV yang lama FF300 dari harga 600 jadi 475 kalau nggak salah. Oke, ini waktunya pulang lagi ke Bogor. Aduh, helmnya wangi banget guys. Oke guys, gas dulu terakhir sama temen ya lewat sini. Aduh, helm gue wangi banget ya guys. Oke, ini kamera depan oke, kamera belakang juga oke. Kita teh ngeliatin. Gua ambil kanan ya. Tadi soalnya gua ingatnya gua ambil kanan. Kita ambil kanan aja ya. Sekarang jam 5:30 ya, semoga aja cukup deh sampai Bogor. Soalnya kita lanjut lagi ke Ciawi. Anjay. Oke, pokoknya selamat datang Desember. Semoga bulan yang penuh berkah, penuh semangat, penuh dengan hal-hal unik dan hal-hal dahsyat. Jangan kanan ya, kita kiri. Soalnya kita arah ke Bogor. Bocil, 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 bocil kematian. Wih. Gua pribadi sih baru lewat sini pertama kali ya. Kayaknya ini lewat jalur ini deh, jalur kayak jalur tikus gitu kan, bukan jalur utama. BTW, ini Yamaha ngeluarin Yamaha R15M. Yamaha R15M ya, R15M. Dengan livery khusus special edition, sama sedikit beda juga bentuknya. Kalau CC masih sama.
semoga aja nanti ada acara lagi track day di Sentul, bisa ikut. Iya. Yeah. Wangi banget ya guys ini. Aduh, TCS-nya nyala. Serba goceng pas dibeli, bukan goceng aja. Ternyata ada item tertentu yang serba goceng. Pinter sih marketingnya. Kayaknya kita udah dulu ya. Untuk soalnya kita udah gak ada pembahasan lagi nih. Ini masih arah Depok ya. Depok, Sawangan, Sawangan maksudnya Depok ya. Depok luas banget tuh. Tapi tadi panas banget sih. Sawangan Depok menuju Bogor. Tadi jalurnya ke dari Bojonggede sih. Tembusnya nanti Bojonggede. Bojonggede maksudnya dapat Bojonggede. Ini agak cepet ini. Soalnya udah maghrib, 6:30 ya guys. Soalnya nanti gue ngelewatin jalur yang harus macet-macetan. Indonesia itu luas banget ya bro. Gue pengen banget touring se-Indonesia, ke tempat-tempat yang belum pernah gue tempatin. Semua pulau keren kali ya, semua balai kota gitu kan. Oke, sore-sore ya kan, sama anaknya, sama ibunya, sama ayahnya, nyari jajanan. Aduh, Masya Allah. Alhamdulillah, tinggal nunggu aja sih. Tinggal anak udah siap, boleh keluar. Di bawah sore-sore